Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube-ku Crisfy Official. May back my YouTube channel. Di video kali ini aku mau kasih tips buat kalian untuk ombre bibir. Pertama aku pakai concealer dari Wardah. Terus yang kedua pakai Hanesui yang shade Fancy nomor 8. Yang ketiga aku pakai lip tint dari Implora yang nomor 6. Jadi pertama-tama kita pakai concealernya dulu di bibir kayak gini ya. Nah, habis itu kita blend. Kita blendnya pakai kayak gini guys. Selanjutnya kita blend bibir kita, blend kayak gini ya. Jadi pucet gini guys. Tunggu beneran kita pucet ya nih. Tadi kan sebelumnya aku belum pakai lipstick sama sekali, terus kita pakaiin concealer seperti ini. Jadi pucet kayak orang sakit ini guys. Terus habis itu kita pakai Hanesui yang nomor 8 yang Fancy ya, untuk dasarannya, untuk yang luar kayak gini. Kita pakai dasaran yang luar kayak gini ya guys. Ini kan warnanya pucat ya, orange pucat gitu. Kita pakai lagi buat dasaran kayak gini agar ombrean kita itu awet, tahan seharian. Kita pakai concealer tadi yang ini biar ombrean kita itu awet. Nah kayak gitu guys, kan ini masih pucat ya, seperti ini warnanya. Ini kan masih pucat ya, jadi seperti ini oranye-oranye warnanya. Di situ bagian dalam, tadi kan bagian luar kita kasih warna oranye seperti ini ya. Terus bagian dalam kita pakai yang Implora lip tint yang set nomor 6 yang pampering yang warna merah kayak gini, warna cerah kayak gini. Kita olesin yang bagian dalam. Nah, kayak gini. Terus kita masalah saja kayak gini. Kita olesin ya. Kalau kurang kita tambahin lagi biar kelihatan ya. Kita pakai lip tint dari Implora aja. Udah ya kayak gini. Nah sekarang udah pakaiin lip tint. Kita olesin di bagian dalam dari bibir kita. Jadi udah pakaiin kayak gini ya teman-teman. Ini juga bisa buat blush on, soalnya ini warnanya matte. Terus bagus banget ini warnanya natural. Kita pakai yang blush on di bibir gini biar bagus, biar ada warna gradasi. Apaan sih? Merah-merahnya. Kita pakaiin buat blush on ya ini di bibir. Kayak gini. Kita blend pakai ini. Ini juga bisa buat blush on. Kurang kelihatan. Timpa lagi, pakaiin ya. Ini bagus banget.
kayak gini. Sebenarnya ini kelihatan sih kalau kalau nggak di kamera. Udah ya, ini hasil ombre aku. Ini hasil ombrean aku. Hanya pakai 3 bahan ini. Sudah selesai, guys. Ini hasil ombre aku. Kayak gini, kalau masih kepucetan, kalau masih pucat, kita tambahin lip cream-nya ya. Kalau ini masih kelihatan pucat, kita tambahin lip cream. Selesai, ini ombre lip versi aku. Terima kasih teman-teman sudah melihat menonton channel aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Sekian video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video terbaru aku, guys. Dan juga hidupin loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.